Gofar Kamanusokin, balik lagi di Sekutu Motif. Hari ini gue akan kasih tahu tukang velg rekomendasi dari gue. Sekut. Jadi kalau misalnya lo tahu kan gue doyan banget ya atau hobi banget jajan velg, karena nggak tahu kenapa velg tuh seksi banget menurut gue. Ibarat sepatu ya, kalau misalnya mobil masih standar diganti velg aja. Duh, udah ganteng, udah berubah drastis penampilannya, beda dari sebelumnya. Apalagi dengan fitment yang mumpuni. Woi, sekut banget. Jadi hari ini gue akan kasih tahu sekali lagi tukang-tukang velg langganan gue. Sekarang ini gue akan kasih tahu, sebenarnya bukan toko yang perusahaan besar atau gimana ya. Gue lebih pengen ke perorangan. Karena apa? Karena ya mungkin yang masih merintis usaha gitu. Meskipun apa namanya koleksi velgnya gila-gilaan ya. Tapi balik lagi ya, gue pengen yang perorangan dulu biar lebih personal. Kalau yang perusahaan seperti permaisuri ya udah nggak bisa di apa-apain lagi, lo nyari velg baru, pelayanan yang memuaskan, tambal ban, spuring, balancing gratis umur hidup selama lo masih pakai tuh velg, dan ban yang beli dari mereka, gila itu oke sih. Karena permaisuri tuh menurut gue selain deket ya, di tengah kota gitu, kita bisa cari dan bisa lihat-lihat velg dan juga mesin. Gue tuh pernah beli velg yang selalu nolongin gue. Karena nih velg double PCD 5114 dan 5120 adalah rotiform LASR. Tuh belakang tuh. Masih ada. Dengan turbo fan-nya atau aerodisc-nya yang beli di permaisuri juga. Ini 19 inch, ini velg nolong banget sih. Sering banget gue pakai di mana-mana nih velg ya. Karena kan double PCD ya, BMW bisa, Jepangan bisa. Tuh, sekot. Oke. Okay. Langsung aja kita ke tukang velg perorangan yang pertama. Siapa lagi kalau bukan? Mamat Riverside. Gila. Orang yang sangat unik nih. Karena apa? Karena lu bisa ketemu maghrib ke atas. Kalau sore lu ajaib bisa ketemu. Untung-untungan. Kabarnya, konon kabarnya dulu nih ya, dia tuh lebih ajaib lagi, bisa ditemuin tuh cuma malam doang. Bang Mamat, sekuat Bang Mamat. Tapi gila, dia gak pernah salah cuy. Koleksi velgnya juara. Yang rare, dan lu bisa custom sesuai dengan permintaan lu juga sama dia. Bisa ngechat juga, bisa servis juga, jual ban juga yang ukuran aneh-aneh juga. Mamat Riverside, daerah Kampung Melayu. Wah, gue beli apa ya? Lumayan banyak sih Mamat tuh. Yang pertama BBS LMR. Itu pernah gue pakai di Mercy W204 wagon gue, atau S204. Udah gitu OZ Strosek, ya akhirnya dicat sama Diwan, udah bener chatnya. Terus akhirnya dicat lagi sama orang yang pada akhirnya jadi dangdut. Ya begitulah ya. OZ Strosek, abis itu ada satu velg buat CRX yang belum bisa gue sebutin. Velgnya gue custom warnanya, rivetnya juga di custom warnanya. Mamat nih, tungguin aja velg buat CRX gue. Weh, sekut, ya gak? Nah, kita lihat Instagramnya nih, Riverside underscore Will. Mamat unik banget nih Bang Mamat nih. Dia hanya posting foto di Instagram velg yang sudah terjual. Jadi kalau lu mau tahu velg-velg apa yang tersedia, lu datengin langsung. Saran gua kalau pengen ngeliat-ngeliat, siang juga bisa. Ada orangnya di sana, jam 10, jam 11, cuma lihat-lihat doang. Lu tag-in velgnya, lu foto, langsung WhatsApp ke Bang Mamat. Gitu. Tuh, ada apa nih cuy? Tuh. Dia kadang-kadang speknya ajaib nih. Tuh, 9.5-10.5. TE37 OG, 19 inch lagi. Aneh gila. Ini lagi nih. BBS apa nih? 4 cepe, 16 in. 4 cepe, gila. Ajaib banget tuh ukuran. BBS RS 16 in 4 cepe. Tuh. Beuh. Ini ajaib nih. Ajaib, BBS E05 Motorsport 5120 10 12 in lebarnya. Ini buat M46 M3 kalau enggak salah nih. Oh, Mamat Riverside. Oke. Okay. Berikutnya yang kedua adalah
Juragan velg BMW, spesialis BMW, Kelvin alias KN Wheels di Instagram. Mantep nih cuy. Lo bisa ke rumahnya di arah Cinere, tokonya di arah rumah juga, workshopnya. Lo bisa lihat-lihat juga dan bisa WhatsApp duluan. Velgnya lumayan ajaib nih untuk yang BMW, PCD 5120. Ya mungkin ada 2-3 yang PCD-nya 5114 buat Jepangan lah. Tapi semuanya didominasi oleh velg BMW. Jadi memang dia mengkhususkan diri untuk menjual velg BMW. KN Wheel spesialis velg BMW. Gue di sana pernah beli Harji yang Ronald. Sekut banget tuh. 19 inch kalau nggak salah. 19-18 ya? Lupa gue. Vin, berapa Vin gue, Vin? 19 ya? Lupa gue. Pertama buat di E90 gue. Abis itu di... Udah banyak tuh ganti-ganti tuh velg Harji tuh. Akhirnya gue lepas. Harji sayang banget sih, cuy, dilepas padahal. Harji sekarang harganya kayak anjing, tau gak? Coba kita lihat Instagramnya KN Wheels. Nah. Ada postingan baru dia nih. LMR 20 inch, 120, 8,5-9,5. Wah, mantep nih, cuy. Buat E46. Tuh. Ini kadang-kadang dia... Oh, kan bukan kadang-kadang lagi, baru gue bilang. Koleksi Alpinanya tuh. Lihat. Mau 18, mau yang 19, 20, 21. Tapi ya gitu, cepet-cepetan nih cuy. Sering sold out kalau barang-barang ajaib di dia nih. Buat BMW. Tuh, ajaib, ajaib. Ini ada LMR nih. Oh dia ada tuh, LMR. Mantap. Cafe di arah Cinere, sekut. Nah berikutnya, yang ketiga adalah D1 Eurovolution. Sebenarnya orang mengkhususkan diri untuk reparasi velg gitu, tapi dia juga jual velg. Mungkin bukan bisnis utamanya nih. Bisnis utamanya sekali lagi dia reparasi, repaint velg-velg yang hancur, yang udah peyang segala macam, bisa jadi seperti baru sama si D1. Nah, balik lagi nih, dia juga sedikit jual velg lah. Kita lihat Instagramnya ya. Dia ada dua akun Instagram yang untuk jual velg, namanya Eurovolution Store. Terakhir diposting tuh kapan ya? 120 week. Oke, berarti jarang update. Coba lihat di Eurovolution di Instagram media juga kadang-kadang jual di situ. Nah, yang menariknya adalah kenapa gue masukin dia di sini, bahwa si D1 ini dan temannya punya website yang namanya jualvelg.com. Jadi bisa beli dan cari velg yang lo mau di sana. User interface-nya lumayan friendly sih. Jadi lu bisa lihat-lihat deh ya, jualvelg.com. Oke, D1 berikutnya masih dari Condet juga, D1 dari Condet, masih dari Condet juga, ini Jai Euro Garage. Ya. Jai juga reparasi juga, repaint velg juga, dan juga jual velg. Ya. Nah, velg-velg yang pernah gue beli sama dia adalah BBS RS18 Slanted Lips yang sekarang gue pakai di Innova. Wah, sekot banget tuh. Yang kedua BBS RS 15 inch 4100 original. Ih, sekot banget. Berikutnya itu gue pernah beli BBS CH 17 inch. Mantep banget. Harganya cukup masuk akal ya. Masih belasan juta tuh sama si Jai Euro Garage nih. Dara Condet, sekot. Jai Euro Garage. Kita lihat nih, Agung Wijaya. Manggil Agung boleh, manggil Jai boleh. Tuh. SSR mesh, lips belakang baru, 9511. Wah, sekut. Kita lihat postingan-postingan ini yang ajaib-ajaib lagi nih. SSR mesh lagi nih. Udah sold nih. 9,5-10,5, oh masih enak nih buat Innova. Tapi 19 sih, 18 cakep tuh. Terus nih apa nih? Ini SSR juga M3, MS3. Ya. Yeah. 9,11. Tuh, ini, oh ini yang gue beli, harganya 25 juta gue beli sama dia, 15 inch BBS RS, anjingnya dulu BBS RS tuh dibuang-buang konon kabarnya, sekarang dicari lagi, tuh, wah anjing dia juga jual impulse silhouette, menarik nih. Oke yang berikutnya, Bimmer Jakarta, seperti namanya Bimmer Jakarta, berarti jual velg buat khusus BMW namanya Bimmer Jakarta. Tapi Doi juga jual velg-velg Jepangan 5114. Gue pernah beli BBS CH 19. Nah itu barangnya di Doi, harganya cukup oke, 20
23 apa 24 gue lupa deh. Ini kita lihat buka Instagram ya. Oh dia jual kayak 37 juga nih. Ultra 1900. Wah mantep nih anjing. Original paint. Tuh. Ini LMR. Oh manis. Wah kebanyakan Jepangan juga nih sekarang nih. Oh ini BMW. LM Gold. Nah berikutnya. Dari luar kota. Kenapa gue masukin nama ini? Karena harga velg di dia tuh masih masuk akal. Untuk orang-orang yang pengen main Jepangan. Banyak sekali yang di bawah 10 juta sama si Vito Andika ini. Dan lumayan rare. Vito Andika sekut banget. Gue beli BBS RS 15 inch sama dia. Recommended seller juga nih doi ini. Tuh, kita buka. Dia juga jual-jual velg OM ya. Ini style 5, tuh velg Audi juga jual. Terus velg-velg piring juga lumayan banyak dia. 16 Toms, ini 4 cepel lebar 7 ini oke nih. Vito Andika. Oh, ada Alpina. Oh, bayar Ronald 16 klasik 1128. ET-nya emang kalau Alpina tuh gede-gede kecil-kecil. Oh, ini apa nih? Lucu deh. Oh, work equip 4124. Oh, buat Chevrolet Estate gue. 14 tapi pakai ban gambot banget harus. Tuh, Vito Andika. Dia juga jual rota nih, velg Filipin. Tuh, sekut banget. Oke. Dari Vito Andika masih PCD-PCD 4 cepe 4114 kebanyakan adalah Eka Garage. Gue beli sama Eka Garage tuh DTM 16, 4 cepe 4114 double PCD. Terus gue beli Impul Silhouette 17 inch sama dia, dope masih lengkap, orisinil. Sekot banget, harganya juga oke. Kita lihat Instagramnya. Tuh. Lihat. Ini DTM nih. Yang tadi gue bilang. Gue pernah beli sama dia. Terus tuh ada Impul lagi doi. Oh 16. Wah gokil, jarang nih Impul 16 nih. Double PCD dia 5114-4114. Harganya oke-oke doi ini. NT03, Spider juga jual, doi apa lagi jual nih? Race TRD T3, 6,5 4 cepe, lucu-lucu. Tuh, velg-velg piring juga banyak doi. Tuh, juragan velg piring tuh. Tuh dia. Dari Eka Garage, kita beralih ke velg-velg Mercy, spesialis velg Mercy, adalah House of AMG. Ya, gue pernah beli BBS LM yang gue akhirnya cat bronze. Nah ini dia. Sama doi ini. House of AMG. Harganya masuk akal sama dia. Terus pilihan barangnya juga banyak. Update-update barangnya juga lumayan sering. Jadi bisa kontak langsung DM sama doi. Kita lihat Instagramnya tuh. Banyak velg Mercy cuy. Mau yang OM, mau yang BBS LM, LMR, doi itu ada. Oh doi juga jual ini nih. Apa namanya? BBK. Duh, wih, sekut. Jual BMW juga nih. Nyelip satu. OM Style 32 yang mirip-mirip sama Alpina bentukannya. Nah, berikutnya tukang velg ajaib. Doi chaos juga deh. Custom apa aja bisa sama dia. Lipsnya dibelah. Velg yang one piece. Yang casting. Yang forge dibelah sama dia. Dibikin two piece, dibikin three piece. Bisa nih. Iqbal Hamidi, Instagramnya Iqbal316. Gue lumayan banyak tuh bikin velg sama dia. Impul 18 sama dia. Terus Turbo Fan kemarin sempat custom sama dia yang plat. Sebelum gue beli yang jadi yang plastik. Alpina BBS nih, beli sama dia nih. Tuh, rare. Doi dulu punya 2 atau 3 pasang gitu. Gila tuh Iqbal, dapat dari mana lagi tuh barang. Sekarang kalau gak salah tinggal satu. Dan satu lagi di gua. Salah satu velg yang enggak bakal gua jual. Alpina BBS 18, gue step up ke 19. Ih, mantap. Terus Autoban custom tuh yang paling pojok. Terus SSR 17 custom tuh sama dia, Iqbal yang bikin semua tuh. Kita lihat Instagramnya, doi lagi main Edix nih. Ya Allah, Brazzer lagi bal-bal. Om-om banget, Bal. Sekalian aja fake taksi Bal, biar om-omnya lebih kental gitu Bal. Tuh, velg-velgnya dia, no, ajaib tuh.
Intra triple step 18, gila dibikin sama dia jadi kayak gini. Wah gokil sih. Velgnya di One tuh yang BMW 36 Coupe tuh dibikinnya sama dia juga tuh. Tuh velg-velg dia nih yang udah dijual. Nah ini velg ada mobil gua nih, Impul 18, dibikin sama dia. Cakep Iqbal emang, ajaib doi. Nah berikutnya, ini spesialis Jimny Jeep offroad segala macam, Kang Jai. Wih, sekut. Gue pernah beli velg R15 Sahara sama dia. Terus abis itu ban sering sih sama dia tuh ban tuh. Kita lihat ini yuk, profilnya nih, Instagramnya. Tuh gila, spesialis Jimny. Dean Cross Country. Waduh ya Dean Chrome nih cuy. Anjing. Oh banyak tuh Dean Cross Country. Ada yang buat Jimny, ada yang buat Land Cruiser. Wah, lucu juga. Ini Dian putih nih. Dian Cross Country R16. Waduh, yang hitam. Baru lihat gue. Dia juga jual ban BFG. Nah, ini dia nih. Tuh. Nah, ada Dian yang ini kocak banget nih. Dian yang apa namanya? Bolong-bolong gini kayak pelek kaleng. Ya, semua juga kayak pelek kaleng ya. Lucu. Nah terakhir nih, tukang velg daerah Bogor. Wah, jangan lihat Bogor ya, pas datang tempatnya, buset, itu kayak penimbun velg. Gue nggak pernah kesana sih, tim gue yang pernah kesana beberapa kali lah untuk beli barang. Namanya Match Garage. Gue pernah beli TE37 yang OG, yang bronze itu ring berapa kemarin ya? Ring 16, 5114 yang sempat gue pakai di Delica. Tuh, sama dia. Tuh, cuy. Lihat barang-barang ini, cuy. Oh, ada yang Saga Attack nih. Time Attack. 5112 buat Mercy, lebar 8,5. Wah, ini cocok nih buat W204, R18 lah gitu. Tuh. Nah, ini salah satu angle dari workshop ini. Tuh. Ada lagi yang gila nih cuy, mana ya? Duh banyak, nah tuh gue bilang juga apa, penimbun TE37, penimbun CE28. Gila-gila kayak gudang bulok anjing. Mantep. Match Garage, sekut banget Match Garage. Nah sekian deh tukang velg rekomendasi dari gue. Jadi hari ini gue pengen yang apa ya, memperkenalkan yang tukang velg perorangan aja gitu ya. Semoga teman-teman di sini yang lagi nyari velg bisa terbantu sama apa yang gue berikan infonya hari ini. Mau nyari BMW, mau nyari Mercy Jepangan yang 5114, 4100, 4114 udah gue kasih tahu semuanya. Ini kebanyakan velg-velg second tapi kondisinya masih oke. Dan balik lagi, entah kenapa gue suka banget dengan velg, sering berkomunikasi dengan tukang velg. Mohon maaf ada yang skip nih teman-teman yang pernah gue beli velgnya, tokonya. Mungkin next time gue akan kasih informasi lagi ke teman-teman di sini. Dan sekali lagi, banyak tukang velg yang bagus, yang terpercaya. Lu lihat aja di Instagramnya, cuma tinggal hashtagnya velg ori atau velg original. Enggak deh. Kadang-kadang tuh velg replika juga nyampur, sebelnya gitu tuh. Velgnya hashtagnya velg ori, tapi ada velg replika yang muncul. Jadi nggak terspesifik gitu pencariannya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ya dilihat-lihat aja. Banyak sekali lagi tukang velg yang bagus di Jakarta, di luar Jakarta gitu. Lu tinggal bisa cari-cari sih. Atau misalnya lu punya tukang velg langganan yang rekomend banget, yang ori, silahkan komen di bawah. Ya biar teman-teman bisa apa terbantu. Tambah-tambah informasinya, dibaca-baca tuh di komennya, sekot banget. Itu dia, sekian episode Sekotomotif kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Fahri Hilman pamit, salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Wah ada yang 4 cepek cuy, dia nih. Wah gila, jarang gila dia yang cross country 4 cepek, R14, R15. Mantep Kang Jai. Gua WhatsApp nih Kang Jai ntar. Jadi belanja anjing.